Loh, kok nggak masuk? Dikunci, Wak. Oh, belum pada pulang ya? Ya udah yuk, masuk yuk. Aku ngambil paket sebentar di dalam, habis itu keluar lagi. Ah, oh iya, ya udah, aku tunggu sini ya. Kamu sekarang kayaknya akrab banget sama Bobby. Hah? Masa sih? Enggak ah, biasa aja, Wak. Bagus deh. Emangnya kenapa, Wak? Hati-hati. Perasaan kamu ke Bobby kayak sama temen aja. Jangan lebih. Soalnya dia bilang dia cuma nganggap kamu sebagai temen. Sama kayak Kak Anissa. Diem. Hah? Kok diem aja? Gak apa-apa. Jalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok. Abang punya berita bagus. Berita bagus apa? Abang udah dapat kerja kantoran? Belum. Abang udah punya uang kontan buat beli rumah? Belum. Terus berita bagusnya apa? Mulai besok, abang antar jemput sekolah Bagas, anaknya Indro. Oke. Kerjaan sambil nunggu abang ojek. Tapi katanya kemarin abang mau langganan antar jemput Bagas. Astagfirullahaladzim, abang lupa. Loh, Bagas bukan berangkat kok malah duduk. Kan sekarang pakai jemputan, Pak. Oh iya, lali ya. Bukan lali, tapi dijemput Om Ojak. Lali itu artinya lupa. Bapak udah pikun ya? Halo. Halo. Bang Ojak, hari ini mulai antar jemput Bagas kan? Iya, ini udah di jalan. Jalan mana? Jalan depan rumah, tunggu bentar ya. Ojaknya aja belum datang, Bu. Datang. Aduh, Biong Mas Ojak. Udah jam berapa ini? Kok baru datang toh? Lah nanti ini Bagas kalau enggak boleh masuk sekolah. Lah piye toh? Udah. Udah. Pegangan yang kenceng. Ya. Om Ojak mau ngebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Thank you.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bos Bapak Sofyan. Kemarin gimana? Rame? Pada hari kemarin, lumayan rame, Bos Bapak Sofyan. Nih, buat kalian, ngopi, pengen ngantuk. Terima kasih. Terima kasih. Kerja yang rajin ya. Iya. Saya permisi dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapakah Bos Bapak Sofyan memberi kita uang jajan, Cimut? Soalnya hari ini nggak ada pesanan, Wak. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi besok kalau misalnya ada pesanan, jangan kesana ya, Wak. Iya, nggak apa-apa. Lagian juga kalau kamu bolak-balik terus, yang ada kamu berat di ongkos. Iya. Ya udah, hari ini istirahat dulu jualannya. Kamu bantuin Mama aja. Ya, Wak. Salam buat Mama ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhana mana, Mi? Lagi makan. Abi. Kata Abi, Zahra nggak apa-apa, deket sama Bobby. Iya, nggak apa-apa. Bobby kan anaknya baik. Umi takut Zahra jadi sedih. Kenapa? Bobby kan deket juga sama yang lain.